senangnya lihat mawar-mawar mami banyak warna-warna merah, kuning, putih, orange, dan lain-lain. Terus teman-teman banyak yang tanya gimana ya caranya merawat mawar. Sebenarnya susah-susah gampang. Yang paling penting dia harus kena matahari, lalu cukup air, lalu tanahnya itu nggak boleh becek. Jadi untuk itu menghindari itu kita pakai sekam. Lalu pupuknya cukup, ada NPK, ada pupuk kandang, lalu ada semprot hama untuk daun. Dan untuk bunganya juga kita kasih ada semprotannya juga. Jadi semuanya harus rutin dikerjakan. Kalau rutin dikerjakan, pastinya bunganya juga bagus-bagus ya teman-teman. Yang penting juga jangan sampai daunnya kena hama. Kalau daunnya udah kena hama, udah repot deh kita. Untuk menjaga itu, kita harus rajin semprot hama untuk daun-daunnya. Kalau daunnya sehat, pasti bunganya sehat.